dalam program religi Keluarga Hafiz yang akan tayang di layar MNC TV, Oki Setiana Dewi mengaku sangat bangga dan senang. Sebabnya ia akan bertemu dan berinteraksi dengan para Hafiz Quran cilik yang mampu menghafal banyak juz Al-Quran. Semangat dan antusias Oki mengisi program Keluarga Hafiz terlihat ketika menjalani syuting di Taman Mini Jakarta Timur Senin kemarin. Nah, sebelum syuting dimulai, perempuan yang sejak beberapa waktu terakhir aktif berdakwah ini menemui para pengisi acara di belakang panggung. Apa saja yang ia lakukan? Yuk, langsung saja kita temui Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum pemirsa, ini saya baru datang di MNC. Ntar lagi mau syuting, tapi biasanya yang saya lakukan pemirsa setelah sampai sini adalah kita baca dulu rundown-nya seperti apa, urutan acaranya seperti apa, pesertanya nanti yang mau keluar siapa-siapa aja, profil pesertanya gimana gitu. Ini ada Mas Adi nih, ada Donita juga di sini. Lihat nih, tuh ini enaknya kalau suami istri kerja bareng-bareng. Setelah menyapa pengisi acara, selanjutnya Oki menemui peserta yang sudah siap tampil di balik panggung. Oki pun meminta salah satu peserta untuk unjuk kebolehannya melafalkan surah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Kalau tadi di belakang panggung, selanjutnya Oki mengajak kita melihat kesiapan di panggung yang akan dijadikan tempat syuting. Assalamualaikum. Coba sini. Kita masuk sini. Masuk. Oh, di sini ada siapa ini? Oh, di sini ada Kak Ali. Kak Ali lagi ngapain, Kak Ali? Duduk-duduk aja di sini. Lagi menemenin Kak Oki. Lagi siap-siap lagi GR, doanya biar lancar. Akhirnya syuting Keluarga Hafiz dimulai. Selain memberikan penilaian kepada para peserta, istri Ori Fitrio ini juga memberikan tausiah yang berguna untuk pemirsa. Ketahuilah bahwa ternyata sampai usia 4 tahun terbentuk kecerdasan sebanyak 50%. Dan di usia 8 tahun terbentuk kecerdasan 80%. Baru nanti usia 16 sampai 18 tahun baru 100%. Sudah selesai acara Keluarga Hafiz. Ada, assalamualaikum.